ketemu mana ambek guruku gamer pelajar gak game pelajar. Hari ini Bu Ita dalam keadaan yang siap bertempur ya. Oke, Stray-nya sudah login. Oke. Oke. Kemarin itu stikku entah kenapa, apakah karena kepanasan atau karena apa. Tapi hari ini mungkin Bu Ita coba untuk menelaah masalahnya ya. Itu RGB-nya ini ternyata. Jadi kan Bu Ita pakai laptop dan kayak apa ya, RAM-nya itu kalau dibuat RGB sama ini tuh kayak double gitu loh kerjanya. Sejauh ini teori Bu Ita gitu, sejauh ini. Tapi kita coba aja ya, tanpa ini iso nyala, jadi pusat dayanya tuh difokuskan ke sini gitu aja. Yuk, langsung saja kita ke episode 8 dimana kita akan kejar-kejaran lagi sama Zerg. Karena kemarin kita nggak sempat ya, karena ininya metode mati total. Oke, press circle to mana? Bentar. Press circle to start. Press circle to start and go. Hah, kita tahlukan. Lupa tombol lagi. Plot twist ya. Kemarin takut sumpah ya, hari ini juga tetap takut sih, tapi harus dilawan ya kawan-kawanku semuanya, para siswaku. Yang apa menurut kalian dekorasi yang baru ini, apakah indah? Jam langsung terjang. Oke, merasa mode on. Hey. Aduh, masih gaya gitu kawan. Sik, dilu. Aduh, lagi rusak ya opo ya nasibku. Salah sik cicilan. Enggak. Dikasih gitu. Ya. Cuman yo sayang banget yang ngasih kok rusak. Pakai jari jemari saleh. Si lari kok pak? Si aku lali. Waduh. Lari kok pak? Bentar, lupa tombol. Cum. Oke. Manual, geng. Manual. Wah. Waduh. Shift ambil apa kemang? Z ya? Wah, ini bakal PR sih. Oke deh. Wih, intense.
menurut entiku mang ya. Oke. Okay. Ojo ngomong tok awal maneh. Welek sumpah. Sumpah lek tok awal maneh. Ah, bercandanya jelek, 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 jelek. Tok awal maneh, geng. Baiklah. Oke. Tanganku mulai gemeteran. Zeta telat. Wih, tanganku mulai gemeteran. Mangi kure sakjane gak usah ke atas, langsung ke bawah iku lho, ke slide crouch ya. Si aku siaga tombol crouch sih. Jaga-jaga ae. Si ya. Crouch. Ah. Resume. Oke. Akan ku selesaikan ini dengan baik. Ayo, ayo, why? Kenapa ya stikku nggak mau? Let stikku mau. Seperti denyut nadiku. Ah, kukira itu akan selesai dengan mudah kawan, ternyata tidak. Ah. Ternyata tidak. Gak apa-apa kita semakin lihai. Kiri. Oke. Wah. Woo. Wow. Oke. So far. Oke. Mereka terkecoh. Iya. Muter sih. Puzzling.
puzzling. Oh, itu ada-ada. Baik, lompat-lompat. Teman-teman, itu pertama kalinya aku dalam hidup belajar untuk gojek. Udah PR banget ini. Aduh, Pus. Orepmu itu lapo isi, Pus. Oh iya, cari papanya si Mas. Lupa. Sedikit tidak ramah getaran yang terlalu intens, jadi ketika kejar-kejaran kok aku terpakai keypad. Jalan kan cek iso kan, Bus? Awas ya, itu air beracun. Ketok banget ijo, ngono aku gak sehat, Rek. Aku di moro-moro muncul temu ae ndek kono kuda. Safe zone mantap. Gak mau. Sumpah gak mau kejar-kejaran kayak ngono iku re. Ya Allah ya Rob, apa-apaan ini. Kayak aku tuh ke bawah deh. Soalnya gak ada jalan ke atas. Durung selesai kawan. Aduh. Sumpah kalau ada opsi liyo iki, aduh. Ya wis lah. Weder! Weder! Wah! Weh, iki seru sumpah. Wah! Wah. Wah. Sumpah iku seru. Ceyo, karena stiku nggak ramah getaran. Here we go and resume. There was a huge fall. Oh, kita nyari dog ya. Dog itu papanya si Mas ternyata, dan dog itu temannya Momo. Jadi rada, ya we must be close. Ya yeah, seharusnya wes deket sih. Melihat perjuangan kita koyok ngono rupane. Astagfirullah, tim kaget aku. Ah, jelajah dulu ya. Dok. 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 Oh, anu, kok berdesa. Aja ana temu kok rek. Welek sumpah, tapi emang seru banget. Aku kayak, wah. Ngono dadine. Aku sudah lama tidak merasakan itu dalam hidupku. Terima kasih Stray telah memberikan sensasi yang sangat brutal. Ugal-ugalan. Ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kayak kita harus naik tuh. Oh, naik papan. Sini. Ya. Naik. Cari Mas Ricky ke puncak gunung. Aduh. Maaf ya, Rek. Kalian rada pusing ngono lho. Lah gimana? Ini aku sudah coba sepelan mungkin ini. Enggak sih? Enggak. Oh iya dong. Terus kesini deh. Naik kipas. Dan perlu diingat ya kawan-kawan, kita ini di luar slumber. Slumber itu zona aman. Harusnya dok wes ada di sini. Welek onok suara nangisnya barang. Ya jono sing nangis po. Oh.
cara matikan lampu gimana ya? Wah, apa sih? Cok berukuran sepore, aku capek lo. Apa iku? Manekin kaget aku. Dok. Dok. Safe zone. Setidaknya kita punya B12 untuk center. Bola. Boleh. Harusnya dok dek kene enggak sih? Oh my god. No. Oh, ada portal. Waduh, kutu banget nih Rono. Sampai tuh. Sumpah. Ada rumah. Sinyal lampu nyala. Bakal deh situ kayak dok ya. Coba deh. Mencari. Ojo ono sing ngetesek po. Capek aku tuh. Oh, ada tangga, Bat. Bat. Baba Yaga. Ya Allah. Ya aku berisik ini ki gak ngundang masa dah. Mbok, aku menggerakkan sesuai instingku saja. Aku tidak tahu apakah ini jalan yang benar atau tidak. Oh my god, it's wet. Allah. Ini. Feelingku mengatakan. Loh. Sopo miara tengu ibu? Apa manek ya Allah? Ono kabel. Baik. Dok. Di sini gak sih? Kita cari petunjuk ya tentang keberadaan dok. Banyak nomor-nomor di dindingnya. Tapi belum ada sesuatu. Oke, tapi ono genset. Tengu-tengu itu tetap mengarah kepada kita. Coba kita lihat lantai bawah rumah ini. Safe zone dong. Dok! Asik! Dok! Papanya si Mes. Kita berhasil, para siswaku menemukan ayahnya si Mas dan dia tetap hidup ternyata. Walaupun di luar slumbers ya, di luar tempat aman lah. Nextnya. Who are you? Kamu siapa? Deflexor. Aku ngetes senjataku, deflexor itu senjata, tapi tidak terjadi sebagaimana mestinya. Semoga aku bisa pulang dan aku kangen anakku. Dia punya anak ternyata, meskipun dia robot. Kamu boleh keliling-keliling, tapi aku nggak punya ide untuk kabur dari tempat ini.
Le, harusnya kamu bisa keluar. Kalau kamu bisa sampai sini, seharusnya kamu bisa keluar. Okay. At least kita ada di tempat yang tidak ada Zerg-nya ya. Atau Tengubots itu. Ada memory. It's a weird memory. Wear costume like this? Di mana? Berisik. Oh, anak-anak. Ya, itu sama. Oke, 25% ingatan kita. Aku penasaran kalau kita menemukan ingatannya B12 dengan penuh ya, kayak 100% menurutku. Ya. Oke, kita harus... radio. Bentar. Radio. Nyalain musik dong. Tak kira musiknya bakal lebih menenangkan, ternyata Yora. Kan kotak. Senjatanya kali ku deflong sword kan? Every charge, it can explode swords like confetti. Itu yang saya inginkan. Tidak ada yang menghalangi jalan saya. Around here with that kind of juice is the generator outside the house. Problem is one start. I think a fuse blew and dangerous for me to go out and fix it. Terus kita gitu yang disuruh berangkat. Generator, tapi menarik sekali, kita nanti akan punya senjata. Reach the generator and replace the fuse. Semoga tidak berhubungan dengan Zerg ya. Saya sudah capek dengan mereka, dengan kehadiran mereka. Dok! Naik. Kiri. Wow. Kemudian aku geng. Okay. You should be able to charge and kickstart the defluxor. You just need to follow this cable, change the fuse, and meet me back here. Agaknya gak gampang deh. Aduh. Ikuti kabel. Ikuti kabel di tempat yang penuh dengan Zerg sepertinya bukanlah ide yang bagus. Sumpah, ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri enyoy. Pojok battleground disek po ore. Bentar ya. Oh, di sana. Lu pemandangan macam apa ini? Ayolah kawan.
hap hap sap 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 hap hap. Mana kan? Oke. Okay. Itu sih. Takut. Oh, ini. It's not too far, I think. Yep. Pasang. Tolong. I don't like it. I know it will. Wow. Ini jalannya mana sih? Oke. Mantap. Jangan lari. Tiba-tiba. Baiklah. Lewat mana ya? Apa ditunggu semuanya dulu ya? Oh iya, dipancing aja untuk tetap di situ dulu. Kan kita nggak kenapa-kenapa kena sinar itu. Kita nggak mati. Nggak mati dengan sinar itu. Jadi ya, I think it's will we work. Ya. Kita pancing mereka di satu titik. Dan apa? Dog itu menyinari kita kayak gitu. Heeh. Ih, nemu senjata aja masih susah hidup lo. Okay, I'm ready. I think I'm ready. Sinari aku kawan. Pancing aja terus. Pancing. Ah, kita walking like a boss sumpah. Walking like a boss, sumpah. Sumpah kita walking like a boss. Walking like a boss. Udah nih ya. Walking like a boss kita. Kemenangan mutlak. Ya. Of course. Yeah. I might be able to mount this to closer to your throne. Kita punya senjata nih habis ini. Tapi kayaknya bakal iki deh. Kayak mono waktu ngadepi manekin. It worked. The Blackstone is installed on your fancy drone. There. It's not meant to run off such a small power surge. If you use it too much, it could be malfunction. Oh no. Oh no, limite.
yang keluar pingin, yang di dalam pingin keluar, yang keluar pingin pulang. Oke, kemana nih kita? Coba dulu nih. Apa nih? Laser ya. Dok, kita pulang lewat mana, Dok? Oke. Oke, we try ya. Hold LB. Oke, kita maju. Ini mantap, working like a boss. Wow, it's working great. It can overheat. Itu nggak boleh terlalu panas. Baik. Let it cool for a bit. When that happen, I hope it will last until we reach the village. Kita biarkan dingin dulu lah intinya. Oke deh. Ya pokoknya no konconel, aku gak takut. Ijen ini gue males banget. Balai gelap kadang. Siaga ya partner in crime. Another PR of my life. Kenain dulu dong. Kita harus cari sesuatu untuk bisa membuka pintu, baik. Dari rumahmu gak ada sesuatu begitu kah? Apa ya? Yakin nih? Gak ada. Bentar ya, cari dulu. Dari rumahnya Dok sih, satu-satunya way out. Boye di rumah lu ai. Coba lagi sih, bentar ya. Biasanya kalau ada kipas itu ada jalan untuk naik. Kok kagak ada? Turun. Bentar ya guys, pusing saya. Iya dulu sih. Dok, pakai apaan Dok? Lu kan orang pintar. Di rumah dia. Wah, ini si PR ya.
Gak ada jalan-jalan naik juga. Dok itu punya kebiasaan nyimpen rahasia di mana gitu. Jadi kayaknya harus di jatuh-jatuhin gitu barang di rumah dia. Baiklah guys. Bisa jadi pintu nggak ini? Curiganya tuh pintu, ternyata bukan. Bentar ya. Satu hal yang gak aku suka dari game ini tuh adalah lingkungannya kotor. Generator di atas ya? Si. Wait a second. Enggak, kita udah nggak boleh di pintu ini. Bentar. Ini defloxer yang udah dioperasi. Nggak bisa dipakai lagi. Karena lampunya udah dipindah di kita. Oke. Terus. Lagi. Ini nih ada listrik nih. Bisa guys, ntar bisa nggak bisa, nggak ada apa-apa juga. Ini segala sumber listrik nih. Tabrak terus. Bentar ya. Aku berpikir ini. Apa gitu? Ya dinding gitu. Tidak ada rahasia. Rumah ini bersih dari rahasia. Tumben sih dong. Bentar ya. Oke. Sumpah aku gemlodek sana sini udah. Udah berkali-kali nih. Apa ya? Apa yang aku lewatkan kawan-kawan? Komen di bawah dong. I know something. Kan begini.
begini. Kayaknya ya kita gak kepikiran dari awal untuk kayak gini. Nah, tongnya kan bisa dilepasin begitu kan ya. Terus ini terus ke bawah. Nah, agak tetring ya. Tetring, agak tetris ya. Tau tetris enggak kalian? Nah, ini begini. Nah. Ke lubang itu. Nah, kita coba buka dari dalam. Oke deh, kayaknya cukup. Kenapa gak kepikiran dari tadi? Gak usah muter-muter lewat rumah. Ah, itu ada apa? Ada lubang dengan cahaya warna merah. Oke. Okay. Nah, roman-romannya kita disuruh ngadep Izzard dulu nih. Tes weapon. Kenapa gak kepikiran dari tadi? 15 menit, saudara-saudara. Wele, audio ini wele, sumpah. Gak perlu takut, kan kita sudah punya senjata. Kita sudah punya weapon. Nah, itu ada. Roman-romannya kagak bagus ini. Setiap sama tuas ini roman-romannya kagak bagus ini. Saya tahu. Ya. Kita dikasih senjata itu ada alasannya. Oke deh. Untung namanya Kakak Elan Unlimited. Kakak Limited. Tenang, efeknya lebih oke. Mari, Kakak Bapak. Teorinya gampang, guys. Iya. Wujudnya itu loh yang kagak bagus kadang-kadang. Ayai. Iya, bau-bau tuas itu kagak bagus. Siapin dulu lampunya. Gak boleh panas-panas kan ya. Ya udah deh. Oke. I will think about it. Iya, gak boleh lama-lama. Kita harus gimana? Katakan pada para siswa. One eternity later. Oh iya, intermezzo aja ya. Kita tuh ketika main game itu ditemani sama dua mushroom ini, jadi Bu Ita nggak takut. Nora ya, cuman lihatlah mereka, ngeselin bukan? Dan mushroom ini yang menemani Bu Ita di studio record. Jadi kalau lihat mereka tuh bawahnya nggak tegang begitu. Thank you.
9. Bisa yuk, bisa yuk. Episode 9. Cari strategi dulu, cari strategi dulu. Strateginya coba. Tapi kita penasaran. Lari, tembak, lari, tembak. Lari, tembak. Lari, tembak. Kan gitu aja kan ya. Ayo dong. Bisa dong harusnya. Sekali lagi enggak bisa, episode 9 deh. Hari ini terlalu banyak strategi, Anjan. Tapi it's okay, it's okay. Itu yang membuat kita bertambah tangkas. Ya. Tinggal berapa sih? Tinggal dikit. Tinggal 3 doang. Sekali tembak. Sekali tembak tinggal 3. Aku harus mengarahkan mereka ke sasaran yang bagus. Ya ya, aku harus mengarahkan mereka ke titik yang bagus. Lari ke sana, balik, tembak. Sekali meledak lo 3, tinggal 3. Itu dikit sih daripada yang kita hadapi kemarin gitu loh. Tadi. Oke, janji wes, janji. Satu kali lagi lah, gak bisa episode 9. Oke, siapkan lampu. Lari ke arah kiri. Mereka kepancing. Terus tembak! Tembak! Lihat ya. Loh, sekali tembak lo tinggal 1. Enggak. Buita enggak bisa nih diginiin. Buita penasaran. Harusnya satu kali meledos itu udah enggak tak terlalu banyak ancaman harusnya. Jadi enggak berbelanja. Kemudian oke, siapin lampunya. Lari ke arah kiri. Ke arah kiri and shot. Nah, ini loh. Kan maksudku itu one shot one kill. Nah kayak gitu bagus tuh ilmunya, bagus tuh kan. Oke, kita buka pintu. Masih ada lagi ternyata. Oke, deh episode 9 ada 2 quarter ternyata. Baiklah kalau begitu. Sampai di sini guys, terima kasih yang udah nonton episode 8. Semoga episode 8 ini seru. Dan jangan lupa cek playlist sebelum ini. Episode-episode sebelumnya aku tontonan juga. Ya, dan kayak kita mau main Little Hope. Bye, see you and ciao and ciao. Bye.